manusia zaman sekarang ni sombong dan memandang lekeh terhadap orang-orang agama seperti saya. Minta maaf, kami tak dapat terima awak bekerja di sinilah. Ini. SPM nak dekat kan? Kenapa lukis-lukis ni lagi ni? Ibu cuba faham ke dak Aini? Aini nak jadi pelakon fesyen. Beratnya ujian yang kau beri padaku ini, ya Allah. Mereka seharusnya memandang tinggi terhadap orang-orang yang berilmu macam saya. Satu hari nanti, kau jangan menyesal yang apa yang ibu cakap dekat kau ni. Mereka tak tahu ke bahawa orang yang berilmu macam saya ni adalah pewaris para nabi. Mana lagi lah aku boleh dapat cari kerja ni. Ya Allah, kau pemudahkanlah urusan aku ini, ya Allah. Adnan, kamu sihat? Ustaz. Kamu ni nampak macam resah je. Kenapa ni, Adnan? Saya sebenarnya ada masalah lah, Ustaz. Kalau tak keberatan, boleh kamu cerita dengan saya? Jangan risau. Saya seorang je boleh dipercayai. Macam ni lah, Ustaz. Saya ni nak cari kerja. Tapi tak banyak tempat kerja yang ada kosong, Ustaz. Adnan, rezeki Allah ni luas, Adnan. Sedangkan makhluk Allah di lautan pun Allah bagi rezeki. Lagikan kita sebaik-baik kejadian. Macam inilah. Kalau kamu nak kerja di bawah saya dengan gaji yang lumayan, nak tak? Lumayan? Ya, betul, Ustaz. Esok kamu tunggu dekat rumah saya. Tapi kalau boleh, jangan pakai baju macam ni. Pakai baju macam saya. Okey, Adnan? Kamu ni. Ibu nak kamu kerja kerajaan, dapat gaji yang besar. Tak ada larangan pun untuk Aini minat recreation ni. Larangannya dekat ibu. Ibu tak restu kamu buat semua ni. Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, dah lama ke tunggu saya? Demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Macam mana Allah nak bagi rezeki dekat kamu? Kamu tak tepati masa. Maafkan saya, Ustaz. Tadi saya sakit. Ni ada nampak botol-botol ni. Kamu pergi jual rumah ke rumah. Air apa ni, Ustaz? Ni air daripada pelajar tahfiz saya bacakan. 30 juz Al-Quran dan ada surah Yasin. InsyaAllah, siapa yang minum air ni nescaya sihat tubuh badan dan cergas minda. Percaya pada saya je. Ustaz, ada madrasah? Kamu mempersoalkan kata-kata yang diwariskan oleh para nabi seperti saya? Tak, Ustaz. Berapa sebotol? Sebotol RM50 je. RM50? Mahalnya, Ustaz. Ada korang nak beli? Kamu ingat pelajar daripada tahfiz saya tak penat? Mana pandailah kamu berunding. Nah, dah siap jual, jumpa saya dekat pondok depan tu. Oh, ada satu. Nah, ni kopiah. Siapa nak beli rambut perang macam kamu ni? Okey, baik, Ustaz. Assalamualaikum, Kak. Kak, boleh tak saya nak pinjam masa Kak 2 minit je? Boleh. Kak, ini saya ada jual air daripada Ustaz Jalil. Dalam air ni ada bacaan 30 juz Al-Quran dan juga surah Yasin. Jadinya kalau Kak ada anak-anak nak pesa besar ke, sangat manfaatlah. Baguslah, sebab Kak pun ada anak-anak SPM tahun ni. Bolehlah 3 botol? 3 botol boleh. Ini ya. Okey, ini ya. Okey, semua sekali 150. 150. Ya Allah, terima kasih, Kak. Saya doakan anak akak dipermudahkan urusan dan akak pun dimurahkan rezeki. Insya-Allah. Amin. Saya gerak dulu ya, Kak. Saya jual. Saya beli. Ya.
Aini, minum air ni. Air ni bagus tau. Nanti sebelum pergi sekolah, minum dulu satu botol. Baru boleh fokus dalam kelas. Ibu, boleh tak ibu jangan percaya sangat dengan orang macam ni? Entah-entah, ni air paip je. Kamu ni kenapa? Takkanlah si Ustaz Jalil tu nak menipu pula. Ibu nak masa depan kamu cerah, dapat kerja yang bagus. Ibu, tak nak. Boleh tak ibu jangan paksa ini? Jangan tentukan kehidupan ini. Aini. Korang, kejap. Korang tahu tak anak syurga satu dah tercalon dalam KNKB Viral Award? Dalam kategori Best National Original Viral Video. Vote Awana Style tau. Cara yang senang je, korang tekan link dekat bawah dan korang like post itu. Cepat. Arnan. Ustaz. Macam mana jualan hari ni? Habis ke? Alhamdulillah, semua habis. Mana duit saya? Ni. Alhamdulillah, setakat ni semua orang beli 3 botol ke atas. Gaji saya hari ini macam mana? Astaghfirullahaladzim, Arnan. Tak menyempat saya nak kira duit. Awak dah tanya duit gaji awak. Awak tahu kan adab dengan ustaz macam mana? Minta maaf, Ustaz. Saya tanya je. Nah. Ustaz. Hari itu ustaz janji macam lain. Takkan banyak ni je dapat? Kau mempertikaikan rezeki aku bagi dekat engkau. Kau patut bersyukurlah. Kalau aku tak bagi rezeki ni dekat engkau, kau masih merempat tau dekat tepi jalan. Aku ada job lain dekat engkau. Kalau engkau nak, kau jumpa aku dekat rumah. Kalau tak, kau tahulah. Ni ibu nak tunjuk ni. Nanti Aini apply ni kat sini. Tak nak lah ibu, Aini nak buat benda lain lah. Cuba dengar cakap ibu ni. Ibu nak masa depan kamu tu cerah. Pasal duit tak payah risau lah, ibu boleh cari. Tak nak lah ibu. Ibu boleh tak tolong jangan tentukan masa depan Aini. Aini nak jadi profession, bukan doktor. Aini nak pergi mana? Ustaz buat apa tu? Kenapa kau masuk rumah aku tak bagi salam? Saya dah bagi salam tadi tapi ustaz yang tak dengar. Lain kali jangan masuk rumah aku kalau aku tak benarkan. Kau datang ni maknanya kau setujulah pasal hari semalam tu. Saya dah setujulah sebab saya betul-betul nak kerja. Jom. Aku suka orang macam kau. Ini adalah pakej umrah yang aku tawarkan. Ustaz, saya tak nak buat lah. Saya rasa macam ada benda yang tak kena. Tak kena? Kau tahu tak orang yang tak kena budi macam mana? Orang macam kau lah. Aku yang dah bagi rezeki dekat kau. Aku yang aturkan kau bekerja dekat sini. Ikut ramalan aku, kau akan jadi muflis. Nantilah saya fikir, Ustaz. Ibu ni tak pernah nak faham perasaan aku. Assalamualaikum. Kenapa duduk sini seorang-seorang je? Waalaikumsalam. Tak ada apa ustaz. Saja ambil angin. Ya ke? Ustaz nampak macam kamu baru pas nangis je. Kamu gaduh dengan mak kamu eh? Mana ustaz tahu? Silah, ustaz ni kan ustaz. Boleh ceritakan dengan ustaz. Apa sebenarnya masalahnya? Ibu Aini. Dia suruh Aini jadi doktor. Tapi Aini tak minat. Aini minat recreation. Oh, Aini. Masya Allah, cantik nama. Macam orangnya. Aini, sebenarnya tak salah nak jadi recreation ke nak jadi doktor. Tapi cara Aini cakap dengan mak Aini tu yang salah. Berdosa tu Aini. Tak apalah Aini. Macam ni. Nanti
nanti kita jumpa dekat rumah ustaz, kita bincang-bincang lagi pasal ni. Boleh? Rumah ustaz ada siapa je? Patut ke tidak aku terima offer ustaz tu? Duit pun tak ada ni. Tak apalah. Kita bincang kat rumah ini je. Lagipun mak ini ada kat rumah. Tak apa. Kat rumah ustaz ada ibu ustaz. Nanti kita call ibu Aini sekali. Boleh? Okey. Jom kita gerak terus. Mana ibu aku? Astaghfirullahalazim. Tinggal kat rumah ustaz tu lah tu. Ustaz. Mana rumah ustaz? Ustaz mungkin pergi keluar kejap, tapi tak apa. Nanti ustaz call ibu Aini, nanti jadi ramailah eh. Tak apalah kalau macam tu Aini. Aini, temankan ustaz kejap boleh? Ustaz nak buat apa ni? Apa kali aku nak cakap dengan kau, masuk rumah aku bagi salam. Aku dah nampak dah apa yang kau buat. Aku akan laporkan semua ni dekat polis. Aku Ustaz Jalil. Kau bukan siapa-siapa pun, Adnan. Menjadi seorang agamawan bukannya satu lesen tu buat salah lah. Dasar penunggang agama. Sedangkan Dajjal yang terang-terang salah, tertulis dekat dahinya Kak Farouk kau ramai orang ikut nagihkan aku. Ustaz Jalil. Eh, kau ni mana kena lah. Manalah budak ni? Dah nak pukul 6 dah ni. Assalamualaikum. Ibu. Alhamdulillah anak ibu selamat. Eh, Aini pergi masuk rumah, pergi mandi, eh? Terima kasih dia bawa anak akak balik. Risau akak daripada tadi. Sama-sama kak. Dia tadi hampir kena perkosa dengan Ustaz Jalil. Ustaz Jalil tu pun dah polis dah bawa ke balai dah. Ya Allah. Adik, terima kasih tau lagi sekali. Akak tak tahu macam mana nak balas jasa adik ni. Eh, tak apa, tak apa kak. Zaman sekarang ni jangan mudah percaya orang. Kita kena lebih berhati-hati. Ramai orang gunakan agama ni untuk kepentingan diri sendiri. Saya gerak dulu eh. Masuk geng KB kita. Ya. Eh, korang. Best tak Syafiq tadi? Best. Best kan? So, kalau korang semua nak lagi konten-konten yang menarik daripada kita orang, tolonglah tekan link dekat description tu dan boleh like posting-posting yang ada dekat situ. Yang ada muka saya ni. Muka saya jadi anak syurga ni. Kita orang nak masuk top 5 pula tau. Kita nak menang buat tu tau. Okay, so korang jangan lupa like, comment, share dan subscribe di YouTube channel Amanah Stan. Buat sekarang! Buat sekarang!